Selamat datang di SMB Project. Ini adalah rolling exhibition di Pavilion Indonesia. Di sini ditawarkan produk-produk unggulan dari KLHK. Ini produknya yang dipamerkan di dalam rolling exhibition ini. Dan ini jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga ada produk-produk lain seperti produk-produk ini. Dan juga madu seperti ini. Produk ini tidak untuk diperjualbelikan di lokasi. Namun, para pengunjung dapat melakukan scan barcode yang ada di dekat produk display ini, sehingga para calon konsumen akan berhubungan langsung dengan produsen yang ada di Indonesia. Beberapa macam produk dari berbagai wilayah di Indonesia. Di rolling exhibition ini, kita juga bisa menemukan suasana dari display dari LAPAN yang merupakan Badan Antariksa Indonesia. Contoh motif kain batik. Selanjutnya kita akan lihat dari bagian depan mapping dari Pavilion Indonesia di Dubai Expo ini. Seperti inilah gambaran dari mapping Pavilion Indonesia. Dan kita akan ketemu dengan restoran khas makanan Indonesia yang selalu ramai dikunjungi untuk mencoba makanan khas Indonesia. Kita lihat sekarang suasana di luar Pavilion Indonesia. Ini adalah Opportunity Gate. Pada hari ini, hari Sabtu, cukup ramai dikunjungi para turis dari berbagai penjuru dunia, dan inilah Pavilion Kebanggaan Indonesia. Di sini akan ada pementasan musik dan tari dari KBRI Indonesia.